Polri melalui Kepala Divisi Humasnya Irjen Pol M. Iqbal telah memberikan pernyataan resmi mengenai telah tertangkapnya Andi Arief, Wakil Sekjen Partai Demokrat di Hotel Peninsula, Jakarta Barat. Mengenai alasan ditangkapnya Andi Arief adalah merupakan hasil pengembangan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika di dalam kamar hotel. Berikut ulasan Kadiv Humas Polri Irjen Pol M. Iqbal saat memberikan keterangannya di lobi gedung Humas Mabes Polri. Jadi bahwa benar pada hari Minggu kemarin tanggal 3 Maret pukul 18.30 di salah satu kamar Hotel Peninsula Jakarta Barat, petugas kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengguna narkoba di salah satu kamar. Setelah dilakukan upaya penyelidikan, mapping, surveillance, dan lain-lain sesuai dengan strategi yang ada pada kami, petugas berhasil menggerebek dan melakukan upaya paksa kepolisian berbentuk penangkapan dan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang diduga barang bukti. Benar bahwa yang berada di kamar tersebut adalah saudara AA. Beberapa yang diduga barang bukti, yang diduga seperangkat alat untuk menggunakan narkoba sudah kami sita. Saat ini saudara AA sedang dalam pemeriksaan. Sedang di dalam pemeriksaan dan pendalaman berikut saksi-saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.